Siapa kau? Dan kenapa kau ingin bertemu dengan Sultan? Kenapa aku harus memberitahumu? Minggir! Atunia. Apa yang terjadi? Aku tidak sabar. Sejak kau melihat belati itu, pikiranmu kelihatannya sangat terganggu. Itu benar, Tuan Putri. Belati itu milik wanita tua yang kita cari. Aku yakin sekali. Lalu, apa yang membuatmu sampai begitu yakin? Aku yakin karena aku memang melihat sendiri belati ini ada di tangannya. Dia bahkan mencoba untuk menyerangku dengan belati itu. Coba aku lihat. Atunia, wanita itu harus ditangkap secepatnya. Mungkin saja dia membahayakan kita. Mungkin dia memang berbahaya, Tuan Putri. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa dialah satu-satunya yang tahu jawaban atas semua pertanyaanku selama ini. Hanya dialah yang dapat memecahkan teka-teki itu. Kita perlu menangkapnya hidup-hidup, Tuan Putri. Sebelum ada orang lain yang berhasil menangkapnya, kita yang harus lebih dulu menemukannya. Aku bisa mengerti betapa pentingnya bagimu untuk bicara dengan wanita tua itu. Dialah satu-satunya orang yang bisa menghapus semua keraguanmu selama ini. Ibu Ratu, kau memang benar. Saatnya kegelapan akan kembali. Dan persiapkanlah untuk itu. Aku bisa merasakannya. Namun, tidak mungkin kita membiarkan Razia Altunia mendapatkan wanita itu sebelum kita. Aku setuju tabib itu dekat denganku. Tapi aku tidak bisa membawa pembunuhnya ke pengadilan di depan semua dengan mempertaruhkan kebahagiaan Razia. Seringkali orang-orang membayar dosa-dosa yang tidak mereka lakukan untuk mencoba menutupi peristiwa dari masa lalu. Kau tidak akan dapat mengubah masa sekarang, Yang Mulia. Aku akan mencoba melakukannya sampai masa tidak berhenti menghancurkan hidup Razia. Aku akan menunggu dan melihat apa yang diperlukan waktu untuk berhenti. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan. Aku hanya melakukan apa yang kupikir benar. Saat ini pun aku akan lakukan hal yang sama. Tapi Altunia dan Razia tidak perlu membayar untuk kesalahan yang aku buat di masa lalu. Entahlah, apakah aku berhasil dalam mengubah arah waktu? Atau waktu yang berhasil menghancurkan diriku? Mengapa wanita itu belum tertangkap? Tidak boleh ada kesalahan lagi. Tidak peduli apapun yang terjadi. Tangkap wanita itu dan bawa padaku. Baik, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Lihat apa yang telah aku bawa untukmu. Apa kau menyukainya? Namanya Pasa. Sejak hari ini dia adalah milikmu.